Assalamualaikum, bersama saya lagi Kak Gretchen. Dan hari ini saya mau buat jelly Oreo santannya. Oke, ini bahan-bahannya. Saya ada santan satu kotak, air, kemudian saya ada pewarna dengan jelly, kemudian gula dan Oreo. Oke. Oke, sekarang saya ketepikan dulu yang lain. Harap dengar suara saya sebab hujan. Oke, sekarang saya mau masukkan gula. Kemudian saya masukkan serbuk jelly. Kemudian saya masukkan air ya. Oke, saya habiskan. Dan yang akhir saya mau masukkan santan. Oke, sekarang kita masak dulu. Kita masak jelly ini sampai dia mendidih ya. Sambil kita kacau-kacau. Oke, ini saya mau bagi tahu ya. Saya campurkan satu sudu tepung gandum dengan sedikit air ya. Kita cairkan begini, kemudian saya campurkan ke dalam jelly. Tadi lupa ya. Oke, sekarang saya masukkan, kemudian kita campur gaul sebati. Oke, dia punya serbuk jelly ini pun sudah mendidih. Sekarang kita matikan api. Oke, adonan ini pun saya sudah bagi dua ya. Kemudian satu adonan ini saya memasukkan pewarna velvet ya. Oke, sudah tercampur rata dia punya warna. Sekarang saya mau ambil cup nih. Kita masukkan ke dalam nih. Oke, sekarang saya mau masukkan jelly ini dulu yang warna biasa. Oke, sekarang saya mau masukkan biskuit Oreo ini. Oke, kita tunggu dia hampir-hampir keras ya. Kemudian baru kita masukkan adonan yang warna velvet.
Oke, tadi saya simpan dalam peti sejuk ya. Lebih kurang 5 menit saja. Sekarang saya mau masukkan adonan yang kedua pula. Oke, selesai. Sekarang kita tunggu gel ini membeku dulu ya. Saya simpan balik ke dalam peti sujuk. Oke, sudah beku. Saya sudah keluarkan daripada peti sujuk. Oke, sekarang kita mau merasa pula. Kita ambil satu. Oke, kita rasa dulu. Oke, bismillah. Memang sedap. Oke, selamat mencoba resep ini ya. Memang sedap ya. Oke, assalamualaikum.